Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Dan Kukut kali ini akan menunjukkan kepada kalian, dan di sini kita akan membuktikannya bersama-sama mengenai aplikasi Hiutech ini, teman-teman ya. Sampai hari ini di tanggal 16 Maret, apakah aplikasi Hiutech ini masih berbayar atau tidak? Karena di tanggal 15 Maret kemarin saya sudah mencoba lagi untuk withdraw. Dan di sini kita buktikan apakah hasilnya berhasil landing di tanggal 16. Jadi kita buka dulu untuk aplikasi Hiutech-nya di sini, teman-teman. Nah, di sini untuk aplikasi yang ini sengaja saya kosongin dulu. Kalau misalkan memang landing, nanti saya mau langsung update ataupun pengisian deposit di saldo Rp600.000 ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita masuk ke profile. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada isi ulang dan penarikan. Dan di sini saya kemarin sudah berhasil melakukan deposit ataupun top up Rp150.000 ya. Dan di sini langsung saya coba untuk melakukan penarikan di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya melakukan withdraw-nya, teman-teman, pada tanggal 15 Maret 2021, tepatnya jam 13 lewat 20 menit. Dan di sini sudah bisa kita lihat statusnya sudah penarikan berhasil ya. Jadi di sini sudah berhasil, berarti kita coba dulu untuk, karena di sini saya menerima dengan menggunakan akun Dana saya ya, akun wallet. Jadi kita coba lihat di status Dana kita ataukah ada riwayat transaksi untuk penarikan dari aplikasi Hiutech. Jadi di sini kita buka dulu untuk aplikasi Dana. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk riwayat saya di sini tanggal 16 Maret sudah masuk, teman-teman. Jadi kita lihat detailnya dulu. Oke, mantap, luar biasa, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat saldo yang udah saya withdraw tadi sudah berhasil saya terima sebesar Rp181.353, teman-teman. Jadi di sini dinyatakan aplikasi Hiutech sampai tanggal 16 Maret ini masih berbayar ya, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang lainnya, kalau misalkan kalian ingin melanjutkan bermain di aplikasi Hiutech, saya tidak melarang, dan saya juga tidak bisa melarang kalian untuk deposit ataupun kalian melakukan top up di aplikasi Hiutech ini ya. Dan tentu teman-teman perlu ingatin lagi untuk selalu berhati-hati dan antisipasi ya, teman-teman ya. Next, selanjutnya saya akan buat tutorial lagi ataupun pembuktian lagi mengenai aplikasi Hiutech ini. Kalau misalkan viewersnya rame, like-nya banyak, komentarnya bagus-bagus, gua akan lanjuti untuk bermain di aplikasi Hiutech ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.